Jumpa kembali bersama Agri Financial. Anda kenal istilah joki? Ya, istilah joki yang paling populer adalah joki penunggang kuda. Tapi tidak kalah populernya dengan joki ujian, joki pembalap liar. Tak kalah menarik dan populernya adalah joki 3-in-1 di Jakarta. Namun, joki yang satu ini lagi adalah yang bikin geleng-geleng kepala dan baru ada satu-satunya di Indonesia, di seluruh dunia, yaitu joki titik-titik. Simak video sampai tuntas. Inilah joki vaksin COVID. Wow, luar biasa. Abdul Rahim, lelaki berusia 49 tahun, mengaku telah disuntik vaksin COVID-19 sebanyak 17 kali. Selama 3 bulan menerima 17 kali suntikan vaksin COVID-19, saat menjadi joki vaksin dari masyarakat yang tidak melakukan vaksin, Abdul mengaku hanya merasakan lemas, tapi setiap saat menjelang dan sesudah vaksinasi, dia selalu meminum air kelapa. Dari pekerjaannya menjadi joki vaksin, Abdul Rahim mengaku mendapat bayaran Rp100.000 sampai Rp800.000 per orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Abdul Rahim. Saya telah melakukan vaksinasi 14 kali 14 orang pengganti 14 orang pengganti vaksinasi. Adapun suntikan yang saya di yang saya disuntikan 16 kali. Upah yang diberikan kepada saya itu antara 100 sampai 800 ribu. Ya, sekian. Membuat kita geleng-geleng kepala. Baru ada satu-satunya di dunia, dan itu di Indonesia. Apa pendapat Anda? Tuliskan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.